Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas sama seperti di video sebelumnya, yakni kita akan membahas sebuah mainan lagi ya, mainan Tamiya ya yang dulu sering sekali dimainkan oleh anak-anak cowok ya, khususnya di tahun 2000. Nah, kita di sini akan mengunboxing lagi ya, sama seperti video sebelumnya. Namun di sini kali ini kita akan membahas nama Tamiya-nya adalah ini ya, kita sudah ada adalah Silver Saber ya. Silver Saber ini adalah Tamiya yang versi itunya ya, versi custom satu angkatan dengan Silver Magnum Saber, kemudian Sonic Saber, ada Black Saber dan Silver Saber. Nah, kita akan coba membuka Silver Saber ini. Saya juga penasaran isinya seperti apa. Kalau kita lihat dari judulnya aja Silver ya, berarti otomatis warnanya harusnya abu-abu ya, abu-abu ataupun silver. Kita akan coba buka ini bersama-sama. Oke. Nah, oke. Kita akan coba membuka ya, mengunboxing Silver Saber ini. Warnanya kalau kita lihat dari sini cukup bagus ya. Cuma nanti kita nggak tahu, kita akan cek seperti apa kualitasnya. Untuk mereknya kita masih sama seperti kemarin, merek Image ya. Merek Image ini adalah buatan dari Indonesia ya, rakitan. Oke, seperti apa bentuknya? Kita akan coba buka ya, seperti biasa. Semoga tidak mengecewakan ya. Oke, di sini ada kartnya ya. Ada kartnya sama seperti kemarin yang Sonic Saber ya. Oke, kalau kita lihat posternya ini sangat bagus ya. Oke, di sini ada bodinya ya. Bodinya memang di sini dia warnanya abu-abu ya, cuman kalau kita lihat di posternya dia lebih kepada silver. Cuman seperti apa nanti kita cek. Ini adalah stikernya ya, Silver Saber. Saya nggak tahu apakah ini nanti cocok ya ketika dipasangkan di bodinya. Kemudian seperti biasa di sini ada tutorialnya ya. Ada tutorialnya, kemudian ini ternyata bodinya sama seperti Sonic Saber kemarin ya, jadi bodinya dia warnanya kuning, jadi mungkin agak mencolok ya, agak mencolok dan kurang bagus sih. Kemudian ininya juga sama, sayapnya juga sama seperti kemarin. Oke, ini ada bannya. Kemudian ini tutup dinamonya dan penutup baterainya. Kemudian ini ada dinamo. Di sini ada lambangnya Image juga dan penak petiknya. Ini kurang lebih sama seperti kemarin. Nah, mungkin kita akan coba rakit ya. Tapi kalau sekilas saya lihat itu, saya nggak ngerti kok sepertinya bodinya lebih tebal daripada yang Sonic Saber kemarin ya. Ini agak keras. Kekurangan dari merek Image ini mungkin kita akan sering menemukan ini ya. Akan sering menemukan part-part yang ada
ada apa ini namanya, yang kurang rapi ya. Jadi kita harus merapikan dahulu agar hasilnya nanti bagus. Oke, tidak apa-apa. Ini ban belakangnya. Oke, mungkin kita akan coba untuk memasang stikernya ya.
Oke, sebenarnya kalau kita lihat ini cukup bagus ya kalau warnanya ya, cuman sayangnya yang abu-abu ini dia tidak menyatu dengan warna dari bodinya. Mungkin kalau sama mungkin akan lebih bagus lagi ya. Kemudian yang di sini yang agak mencolok, yang tidak pas kayaknya yang di bagian sini ya, ini sangat mengganggu. Mungkin kalau ini kita lepas malah lebih bagus ya. Kalau kita coba bandingkan antara Sonic Saber dan Silver Saber ini, bodinya persis sekali ya, jadi dia mirip sekali, baik dari lebarnya ya, lebarnya dia juga sama. Kalau kita cek bagian bawahnya dia juga sama persis ya, sama persis. Jadi mungkin entah karena pabriknya itu menghemat biaya, atau juga karena memang tipe ini memang tipe yang sama, hanya beda dari warnanya saja ya. Dan ini kalau kita cek beratnya juga sama, sama-sama ringan ya. Oke, kita akan coba pasang ya, seperti apa tutupnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ya. Kita ambil kuncinya. Kemudian nanti kita tinggal pasang roller yang ada di belakangnya ya, sama seperti punyanya Sonic ya. Oke, gimana menurut kalian tentang Silver Saber ini? Apakah bagus? Kalau menurut saya pribadi mungkin agak kurang ya, karena paduan warnanya ini mungkin agak terlalu mencolok, beda dengan yang Sonic ini. Sonic sudah cukup bagus ya, jadi kalau kita lihat warna body dengan warna stiker ini sudah cukup menyatu, meskipun belum menyatu sempurna, tapi nanti kita akan coba perbaiki di video-video berikutnya ya. Oke, silakan tinggalkan komentar di bawah apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik like ya untuk mendukung channel ini terus ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam nostalgia.